Di sanalah aku berdiri, jadi ayun ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Seluruh peserta MUBES, teman-teman Menser yang sempat hadir di tempat ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita masih dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada para hadirin yang sudah hadir dalam acara ini dan yang tercatat di grup WhatsApp sekitar 55 peserta, dan seperti yang tertera di pamflet atau leaflet yang di belakang itu, tema MUBES kita kali ini adalah Regain the Spirit of Learning and Sharing through NGNP Bahasa Inggris SMA Makassar. Musyawarah Besar NGNP Bahasa Inggris SMA Makassar ini dilaksanakan pada hari ini, hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022, dengan peserta dan pengurus aktif NGNP Kota Makassar, SMA Kota Makassar, dari berbagai sekolah SMA baik negeri maupun swasta. Dan perlu kita ketahui juga bahwa acara ini bertujuan untuk merevisi ADART dan restrukturisasi kepengurusan NGNP Bahasa Inggris periode 2022-2025. Waalaikumsalam. Laporan pertanggungjawaban pengurus NGNP Bahasa Inggris SMA Makassar masa bakti 2020-2021. Berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Undang-undang ini berpesan bahwa guru hendaknya memenuhi persyaratan seperti memiliki kualifikasi akademik minimal S1, berkompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial, serta bersertifikat pendidik, sehingga layak disebut guru profesional. Sehingga dari amanah undang-undang inilah lahirlah dipesankan untuk mengadakan MGMP atau KKG. KKG itu untuk guru SD dan MGMP untuk guru SMP dan SMA. Nah, salah satu MGMP ya kita ini, MGMP Bahasa Inggris SMA Makassar. Nah, jadi beberapa program kerja ini tentunya membutuhkan dana, dan alhamdulillah untuk antusiasme pembayaran itu saya lihat lebih bersemangat membayar iurannya gitu ya. Oke. Nah, dari rencana kegiatan ini saya menulis apa yang telah kita lakukan. Jadi tidak bermaksud jumawa, dibandingkan MGMP lainnya, MGMP kita itu lebih aktif. Namun sebelum pandemi ada dua kegiatan secara tatap muka. Pertama di SMA 2 ya, Designing a Good Lesson Plan 25 Januari 2020, fasilitatornya Pak Yusran. Itu 37 orang, banyak. Berikutnya, dari Designing a Lesson Plan itu ada masalah ternyata pada apersepsi. Akhirnya saya mengundang Ibu Astuti Asis PhD untuk mengadakannya. Itu di SMA 14, ilmunya sangat dalam.
sayang peserta 24 orang. Itu dia. Akhirnya tiba-tiba pandemi. Tiba-tiba pandemi, kita gak bisa bikin apa-apa. Jadi tidak ada kegiatan di bulan Maret, April, Mei. Lalu NSDC. NSDC itu selalu diadakan oleh MGMP, National School Debating Championship. Itu. Ini selalu ada namanya tingkat kota Makassar. Dan itu kita mesti punya bibit-bibitnya, siapa yang bisa kita kirim ke tingkat provinsi. Saya mengambil inisiatif untuk mengadakannya secara Zoom. Dan itu ada 16 tim ya. 16 tim berarti ada 48 orang dari berbagai sekolah di Makassar. Lalu webinar IKAMA. Nah, jadi IKAMA itu Ikatan Alumni Mahasiswa Australia mengajak saya, mengajak kita MGMP untuk bekerjasama mengadakan webinar pendidikan. Di situ ada beberapa yang sumber narasumbernya sendiri teman-teman kita, Pak Yusran dan Ibu Astuti Aziz itu. Nah, di sini ada banyak peserta, cuma saya tulis 21 orang khusus yang dari Makassar. Jadi webinarnya itu di sound kemana-mana, jadi banyak pesertanya. Namun yang isi link, isi daftar hadir di situ ada 21 orang. Ada sebentar. Ya. Lanjut, setelah itu workshop pembuatan RPP online. Ini tidak banyak, 11 orang saja. Ada di grup WA, sempat kita ketemu juga di Zoom. Ada juga sosialisasi pemanfaatan rumah belajar. Ini tidak terencana ya. Sosialisasi pemanfaatan rumah belajar oleh Ibu Rizka dari SMA Negeri 3 Makassar. Tetapi ada yang hadir, 22 orang. Selanjutnya webinar PTK. Jadi kita, ini kegiatan yang besar ini saya rasa. Webinar PTK ini kita kirim, karena saya rasa tidak semua dari MGMP Makassar hadir. Akhirnya kita undang banyak, kita kirim kemana-mana dan banyak pesertanya. Ini 25 orang yang dari MGMP, tetapi yang hadir itu hampir 100 orang. Dari Jogja, dari Medan, dari Pangkal Pinang, ya banyak dari Medan. Temannya Bu Fauzia diajak. Dan akhirnya ketika workshop penulisan PTK yang berlangsung sekitar seminggu, itu ada 32 orang pesertanya dan 15 orang dari MGMP. Dan kita itu sebenarnya ada berapa orang? Ada 150 orang yang aktif di grup WA, 170 orang di SIM PKB. Tetapi yang ikut cuma segini, gitu ya. Oh, seru. Iya. Jadi kita belajar banyak di situ. Saya cuma ingin sampaikan bahwa ketika saya mengundang Ibu Astuti Aziz PhD, itu adalah jaminan mutu. Ya, kayak baik pun bagus, karena dia PhD dan mantan guru. Jadi kalau guru dia tahu, beda dengan kalau profesi lain, misalnya dosen, mungkin teorinya banyak tapi untuk pengetahuan lapangannya tidak, jadi kurang bisa mensinkronkan. Tetapi kalau Ibu Astuti yang, atau siapapun yang narasumbernya dari guru praktisi pendidikan, saya lebih percaya. Lalu selanjutnya kita mengadakan English meeting. English meeting itu ya karena ada masalah, saya rasa lidah saya blibet, udah kayak kurang lihai berbahasa Inggris, dan saya rasa teman-teman juga merasakannya. Dan saya meminta ke Bu Warda, ayo kita latihan belajar bahasa Inggris, diskusi apa saja. Nah, kita sampaikan situ. Pesertanya cuma 12 orang. Pernah juga Ibu Risa yang pandu, pesertanya juga cuma 12 orang. Di WA tidak ada yang jawab. Workshop pembuatan soal hoax. Nah, ini juga 13 sampai 14 Maret, 13 orang dari MGMP Makassar, dan sisanya itu dari sekitar Sulsel ya, dari Sulawesi Selatan. Jadi, oh ya, ingin saya sampaikan bahwa untuk workshop penulisan PTK-nya itu kami dapat bantuan dari Erlangga dan Tonasa. Selanjutnya adalah lomba debat pre-NSDC atau kami sebut Magnet 2021. Sayangnya cuma ada 9 tim. Ya, itu 9 tim juga 2 tim dari SMA 2, 2 tim dari SMA 1.
dan ditambah SMA Al-Azhar, SMA Kartika, ya, dan Katolik. Katolik mungkin dua tim, ya. Jadi seperti itu. Lanjut, sudah mulai pandemi sudah mulai berkurang. Workshop pembuatan video pembelajaran oleh Bapak Fitra SPDGR dari SMA. Beliau mengajar di SMA Metro. Lalu terakhir kegiatannya Reflection on Online Learning 27 Oktober ada 16 orang yang hadir. Ya. Ada juga kegiatan-kegiatan sosial, ya, seperti memberi bantuan berupa dana bagi tenaga kesehatan RSWS di saat pandemi, ya, juga membantu korban gempa di Sulawesi Barat. Lalu ada juga kegiatan insidental, lomba menulis dalam rangka merayakan Hari Kemerdekaan RI, ya. Ada jurinya itu Pak Yusran dan Warda, diikuti 8 peserta. Oke, baik. Saatnya bab 4, evaluasi dan hasil pelaksanaan. Jadi keterlaksanaan program. Dari rencana kegiatan dipaparkan pada bab 32, rencana pada bab 2 dan terlihat pada bab 3, program kegiatan MGMP kurang lebih 95% terlaksana. Kegiatan yang dilakukan juga relevan dengan pengembangan profesi guru seperti merancangkan PP, menulis soal hot, menulis proposal penelitian bidang ras dan kegiatan lainnya. Selain itu, lomba tingkat Kota Makassar tahun 2020 juga terlaksana. MGMP dengan MGMP Bahasa Inggris yang menjadi pelaksananya dengan panitia yang terbatas. Pada tahun 2021, pelaksanaan ini sini memberi nama Magnet 2021 sebagai ajang persiapan siswa SMA Makassar dalam mempersiapkan diri dalam lomba NSBC Provinsi. Adapun kegiatan yang belum terlaksana dan saya tidak menulis juga pelatihan nulis praktik baik atau best practice, menulis pelatihan nulis artikel. Berikutnya yang dibahas adalah partisipasi peserta. Dari table halaman sebelumnya dapat dilihat partisipasi anggota MGMP dari bulan ke bulan, dari pertemuan di awal tahun 2020 hingga pertemuan terakhir di bulan Oktober 2021 cenderung menurun. Animo anggota MGMP untuk hadir dan aktif pada setiap pertemuan sangat kurang, apalagi jika dibandingkan dengan jumlah anggota MGMP yang terdaftar pada SIM PKB yang saat ini berjumlah 170 orang dan guru yang berada di grup WhatsApp yang berjumlah 165 orang. Hanya ada 77 anggota MGMP yang menunjukkan kehadirannya pada kegiatan yang ada dengan konsistensi yang berbeda-beda. Terdapat 15,7% anggota yang mendapat predikat sangat rajin karena kehadirannya, lebih dari 8 sampai 15. Terdapat 19 guru yang mendapat predikat rajin atau baik, sedangkan tercatat guru dan katiban dengan predikat C sebanyak 60% dengan kehadiran antara 1 hingga 3 pertemuan saja. Kendala. Tak dapat dipungkiri bahwa ada beberapa hal yang menjadi kelemahan pada setiap kegiatan. Jadi partisipasi peserta yang kurang. Jadi kedua, minimnya pengurus yang aktif sehingga cukup menambah beban kerja pengurus lainnya. Hal positif, kegiatan MGMP dapat berjalan dengan baik karena antusiasme dari anggota MGMP yang setiap saat hadir pada setiap kegiatan. Beberapa anggota bersedia meluangkan waktu untuk menjadi panitia dan membantu terlaksananya kegiatan. MGMP tentu tidak akan ada tanpa kehadiran anggota. Kesimpulannya adalah kepengurusan MGMP periode 2020-2021 mampu melaksanakan program-program yang telah dirancangkan demi meningkatkan profesionalisme anggota MGMP Bahasa Inggris SMA Makassar. Program kerja MGMP dilakukan secara luring saat pandemi belum terjadi, yaitu bulan Januari dan Februari, bulan Mei dan Oktober. Selebihnya dilakukan secara daring. Partisipasi anggota MGMP sangat memprihatinkan. Dari anggota yang ada hanya 75 orang yang cukup aktif. Ada 15 orang yang aktif dan 12 orang yang sangat aktif di saat sebelum pandemi maupun saat pandemi. Saran,
sangat diharapkan agar kepengurusan selanjutnya meneruskan program-program yang dianggap baik dan perlu bagi anggota MGP Bahasa Inggris SMA Makassar. Kedua, agar anggota MGP memiliki tanggung jawab moral dalam keberlangsungan MGP dengan aktif hadir dan berpartisipasi pada kegiatan MGP kita. Perlunya mungkin strategi yang lebih bervariasi dan menarik minat dan motivasi anggota MGP untuk hadir. NSBC bagi guru-guru yang anak-anaknya ikut mendapat tambahan poin, karena pasti dia suruh, ikut kok. Jadi menghargai MGMP, jadi ada poinnya. Webinar IKAMA ini ada isi link. Jadi saya khawatir ada yang tidak tidak tercatat di sini, karena ada tuan Riki saya tidak isi link gitu. Tapi saya ingat Ibu Ima. Ini workshop pembuatan RPP online, tidak banyak. Dua liga pemanfaatan rumah belajar ada lumayan, tapi itu saja orangnya, kita saja. Bu Haryanti, Bu Suhaini, Bu Natalia, periode pertama karena saya tidak punya nama lengkap, laporan lengkap mengenai nama-nama siapa yang harus saya tagih. Berarti pertemuan pertama itu saya hanya mencatat siapa yang membayar pada saat itu. Dan itu berlanjut. Yang di sini ada dari SMA 1 berapa orang ini? 4. Waktu itu 4 orang. Orang, tolong dicocokkan Ibu, Bapak, yurannya ini. Nah, ini setiap kali pembayaran itu saya menulis tanggalnya supaya kita bisa sama-sama cocok. Oke, SMA 2, Mem Ainal, kemudian Pak Arif, Ibu Susi, Pak Khairan, Nur Maria Ulfa, Ibu Siti Mewakira. SMA 3, Ibu Nur Imawati, Nur Hairjani, Suhesti. SMA 4, Ibu Afia, Pak Rusli, Ibu Sundusia, Ibu Hairunisa, Ibu Mardila, Pak Saleh, Ibu Rista, Pak Yasir. SMA 4. SMA 5, Pak Kadir, Ibu Dewi, Pak Yusran, Pak Harun, Pak Harun, kemudian Pak Mustari, Ibu Nurmiati, Ibu Yanti. Yang kedua, Aina Fitriani dari SMA Negeri 2 Makassar. Wakil ketua Muhammad Akbar dari SMA Rasola. Sekretaris Natalia Alfariani dari SMA Zion. Wakil Sekretaris Fauziano dari SMA Nasional. Bendahara Widiawati SPD MPD dari SMA Makassar. Dan Wakil Bendahara kita Herawati Abu Khair SPD MPD dari SMA Negeri 4 Makassar. Oke, give applause. Organisasi itu memang ada pengurus inti, tapi di bawah pengurus inti ada kepengurusan ketua divisi bagian ini. Kemudian ketua divisi itu yang merembukkan beserta anggota-anggotanya, apa prokernya, proker per semester ini, semester depan, tahun 2023, 2024 sampai dengan 2025. Jadi ada estimasi. Kemudian ada juga saya dengar-dengar ada dari daerah atas, bawah, dengan kita.
divisi, tidak merujuk pada ADART. Dan barangkali untuk lebih programnya lebih berjalan, mungkin ada divisi-divisi seperti divisi lomba, divisi upgrading, divisi lain-lainnya. Dan setiap divisi itu yang membuat memajukan programnya itu. Jadi barangkali programnya bisa berjalan dan hidup dan diandalkan kita. Ya, saya kira demikian. Sebagai sebuah organisasi, kita berharap organisasi kita ini bisa berjalan. Dan kita belajar dari organisasi terbaik. Jadi kalau sudah salah, semua tentang dasar. Seharusnya tadi steering committee mau maaf, sekali lagi saya maaf, harus mendevisioner dulu ke pengurusan keluarga yang sebelumnya, baru diadakan komennya untuk pengurusannya sekarang. Itu yang seharusnya. Ya, mohon maaf, ini auto kali sudah tutup, ini kalau tidak bicara tidak masalah, tapi menjadi catatan baik kita. Itu yang sedikit untuk koreksi. Saya pikir begini, barangkali KBSC menyampaikan saya berdasarkan daftar hadir yang ada sekarang itu masuk ke divisi-divisi apa yang akan mereka bahas. Nah, nanti setelah kita sudah umumkan semua yang hadir di sini masuk di divisi mana, yang termasuk siapa yang akan duduk di dalam semacam membahas tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, biarkanlah mereka akan berdiskusi di mana. Dari hasil diskusi ini akan muncullah draft-draft yang akan dibahas nanti di dalam rakam. Salah satu yang mungkin menjadi catatan penting bahwa berdasarkan catatan tadi, kita di sini kurang lebih 170-an atau 160-an. Tapi yang aktif ini saja. Mungkin menjadi catatan bagi kita semua. Barangkali perlu juga diagendakan bahwa pengurus yang di dalam ini dan Ainal dan timnya, kalau perlu menyurati semua sekolah. Menyurati semua sekolah, data-data guru bahasa Inggrisnya, ini yang aktif, ini yang tidak aktif. Kita minta respon dari kepala sekolah yang bersangkutan supaya menjadi umpan balik. Itu salah satu alternatif yang untuk membantu. Saya pikir itu barangkali catatan-catatan yang harus kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.